Beginilah kondisi tanah amblas di RT 4 Desa Masukau, Kecamatan Borobudak yang terpantau Rabu tadi. Tanah yang berada tepat di bantaran Sungai Jaing ini amblas sepanjang lebih dari 20 meter. Tanah amblas yang tepat berada di belokan sungai ini menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Bahkan jalan utama warga setempat turut retak dan amblas. Salah seorang warga berharap tanah amblas ini dapat segera disilik agar warga tidak khawatir terjadi amblas susulan. Dahulunya tuh masih bagus saja jalannya ini rata, habis diaspal, habis tetamu banyu dalam, longsor pulangnya karena ada besi ring bawahnya. Harapannya tuh mudahan cepat dibaikiakan. Saya kira warga di sini nyaman, rumah warga yang di bawah yang longsor tuh kawah diperbaiki juga. Ya, tujuan utamanya tuh hendak nyaman dilihat, rawat rapi. Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong, Beni K. Eko memastikan, tahun ini pihaknya akan memasang siring bronjong skala kecil di lokasi tersebut. Mengingat lokasinya masih berada di bantaran anak sungai. 2018 ini ada pekerjaan yang akan dilaksanakan di sana. Jadi bronjong yang sifatnya ini aja yang skala kecil. Nah, kenapa kami laksanakan itu? Itu berdasarkan hasil musrenbang kita ambil, kita evaluasi lagi ke lapangan, ternyata bisa kita masukkan. Karena itu alurnya anak sungai. Nah, kalau yang skala besar itu masuk wilayah balai sungai. Jadi itu bisa masuk di kita Kabupaten Tabalong. Eko menambahkan saat ini pekerjaan pemasangan siring bronjong skala kecil tersebut masih dalam tahap pelelangan dengan pagu anggaran sebesar 300 juta rupiah. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.